Selamat siang pemirsa. Studio 6 kembali hadir di hadapan Anda dalam acara Sekelas Info dengan saya Anissa Hernafsia akan membahas seputar SMK Negeri 6 Jember. Ya pemirsa, hari ini adalah hari kelima kegiatan UKK di SMK Negeri 6 Jember. Kegiatan tersebut berlangsung selama kurang lebih 8 jam. UKK hari ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Berikut liputan selengkapnya. Hari kelima acara UKK di SMK 6 Jember diikuti oleh jurusan akuntansi RPL dan PM. UKK hari ini berlangsung kurang lebih 8 jam seperti biasanya. Tidak seperti hari Jumat kemarin yang hanya 5 jam saja. Kegiatan UKK hari ini diawali dari jurusan akuntansi dengan materi interview, RPL dengan materi web eksternal, dan PM dengan materi Microsoft Excel. Sebelum acara UKK dimulai, terlihat para murid dari jurusan akuntansi mempersiapkan diri dengan belajar di depan kelas. Sedangkan para murid dari jurusan RPL dan PM terlihat langsung memasuki lab masing-masing. UKK hari ini berjalan dengan tenang dan lancar. Sebelum UKK berlangsung, yang saya persiapkan bersama teman-teman saya adalah belajar bersama. Sewaktu ada waktu senggang, seperti hari Minggu, seperti malam Jumat, kegiatan pesantren di tempat saya itu libur. Jadi kami itu mempersiapkan secara maksimal lah seperti itu. Dan tidak lupa juga tawakal, doa, usaha, setiap malamnya kami juga tidak pernah lupa mengadakan istighosah bersama, sholat tahajud bersama, ya mendoakan teman-teman yang lain yang juga tidak bisa ikut, kami juga doakan biar bisa lulus 100%. Yang kami alami setelah UKK ya tidak ada lain antaranya takut menghadapi UN, takut menghadapi USET, takut sembarang ada kendala-kendala tertentu. Kalau dari kegiatan belajar kami sudah maksimalkan, kami sudah berusaha maksimal. Tapi seandainya nanti kendala-kendala itu muncul, kami akan mencoba untuk bisa tetap berjuang lah melawannya. Saya harus banyak belajar latihan, terutama untuk ilmu akuntansi itu harus banyak latihan soal-soal mayor. Fasilitas UKK yang saya terima pada saat di SMKN yang jauh cukup baik, terutama untuk lab komputernya cukup bersih, fasilitasnya juga cukup nyaman di dalamnya, dan juga ada full AC-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK 6 Jember, Tim 1 Multimedia melaporkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Anissa Hurnafsia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.